Halo semuanya, kembali lagi dan gue di sini Leon Gaming teman-teman. Wow. Kali ini gue akan melanjutkan game Araya teman-teman di Capture ke-8 teman-teman. Jadi yang kemarin itu saya sudah menjalankan di Capture 7 teman-teman, di mana di situ udah terungkap atas kematian si Araya teman-teman. Jadi Araya kemarin meninggal tuh gantung diri teman-teman, gantung diri karena dia memiliki aib. Bener apa enggaknya juga gue nggak tahu cerita yang sebenarnya, cuman kalau dari translate-nya di situ gua baca-baca sih itu kayaknya dia hamil teman-teman, hamil oleh atas hubungan dia sama si Son teman-teman. Setelah itu si Son ini kayaknya mau menggugurkan anak itu teman-teman. Arayangnya nggak mau, jadi Arayangnya tuh gantung diri teman-teman, seperti itu. Dan kita akan lanjutkan di capture 8 ya teman-teman. Kita kalau nggak salah itu akan pakai si Rama teman-teman di capture 8 ini. Pih. Aduh. Oke, kita langsung aja. Dua capture lagi akan selesai nih game teman-teman. Oke, kita akan lihat kayak apa cerita di capture 8 nih teman-teman. Nice. Oke. Kita pakai si Rama teman-teman. Ya, si Rama ini senternya teman-teman. Oke, dikunci. Gak bisa dibuka teman-teman. Jadi di depan sudah ada buku. Ah! Belum apa-apa, anjir. Kayaknya itu anak yang kemarin nih, teman-teman. Oke, kita sudah mengikuti anak-anak tadi, teman-teman. Follow the little girl, ya. Bodoh, kita baca dulu. Oh. Kumantong is the spirit of the fetus that died. Bodoh, nggak tahu. Jadi teman-teman yang bisa baca atau artinya silahkan dibaca ya, teman-teman, di post videonya. Kita langsung ngejar si anak kecil tadi teman-teman. Kayaknya ini kayak bayi deh teman-teman. Atau apa sih namanya? Kayaknya kita ke sini teman-teman. Banyak darah teman-teman. Ini kalau nggak salah nih kayak. Yes. Kayaknya di sini tempatnya tempat TK teman-teman. Kayak sekolah tempat anak-anak teman-teman. Nah, lihat nih, ada pelangi atau apa, ini kayaknya sekolah kanak-kanak TK gitulah, taman kanak-kanak, teman-teman. Oke, bisa dibuka. Oh, kode kunci, teman-teman. Kita coba di sini. Oh. Guess where I am? Wow, kaget gue, anjir. Bentar. Oh, sini juga ada, teman-teman. Ini kosong, teman-teman. Di sini. Kunci, teman-teman. Atau ke sini, teman. Oh, ini taman kanak-kanaknya, teman-teman. Apakah dia di sini? Dikunci juga. Kayaknya di sini juga dikunci, teman-teman. Dikunci juga. Jadi kita ke pintu yang pertama tadi, teman-teman. Pintu mana tadi ya? Sini kayak. Sini ya? Oh iya, teman-teman. Pintunya di sini. Oh, ngebas sekali suaranya, teman-teman. Pasti ada. Nah, itu dia. Hey! Wait, kamu ingin menunjukkan sesuatu? Oh, baju. Oke, baju. Kayaknya ini baju punya dia, teman-teman. Oke, baju punya dia, teman-teman. Sekarang kita suruh kemana lagi? Ke sini. Gak ada jalan sih. Sini kali ya, dikunci juga loh. Atau ke situ. Dikunci teman-teman. Oh, kebuka teman-teman, kebuka, siap. Tadi terkunci kan, jadi ini kebuka sudah. Apa yang akan ditunjukkannya? Bodoh. Oke, ada satu lagi teman-teman. Oke, kekunci teman-teman. Kita ini kemana ya? Oh, kedip-kedip teman-teman. Oh my god. Oke, ke situ teman-teman.
dibukain pintu kita. Oke. Okay. Nice, sir. Thank you very much. Thank you very much. Oke. Okay. Jadi ada kelahiran apa kan yang dulu? Kayak akte kelahiran. Bagus loh. Tempatnya. Oke, yang mana lagi kebuka itu, teman-teman? Masa sih itu enggak asal. Kampet yang mana sih yang kebuka ini kah? Oh, itu teman-teman, kebuka teman-teman. Sempit, ya Allah. Apa dong? Ya. Kita kayak di dalam penjara, teman-teman. Oh, ini jalannya enggak ada. Oh, itu dia. Oh. Kita kembali ke tempat yang di capture 3 kalau nggak salah, teman-teman. Lah kan, ayo. Mana ayo? Where are you? Oh, kita harus mencari 3 kunci, teman-teman, untuk buka pintu itu, teman-teman. Oke. Setiap 3 kunci pasti ada jump scare, teman-teman. Tahu mah, kayak gini mah anjir. Itu ada pintu anjir. Gak bisa dong lewat sini. Kayaknya kita nyebrang deh. Nah kan, kita nyebrang. Kita harus ke seberang sana. Sudah buka sih, itu kan pintu awal. Wait. Kan 3 kunci, siapa tau ada kunci sini, teman-teman. Oke, nggak ada kunci, teman-teman. Oke, bisa dibuka, teman-teman. Oh my god. What the? Wow. Oke, bintang. Ah, ntar gin. Kesana dulu. Kunci, teman-teman. Kayaknya episode ini episode paling lama deh. Oh, enggak, teman-teman. Oh, bentar. Nah, kita sudah dapat kunci satunya, teman-teman. Oke, kartu ulang tahun. Oke, ini kayaknya kartu ulang tahun dari ayahnya, teman-teman. Dan ayahnya ini mau datangin dia, cuman nggak di hari ulang tahunnya, mungkin. Come to use. Bodoh. Sejenis itulah. Oke, dikunci, teman-teman, dikunci. What happened now? Sudah di situ. Kita ke bintang ini, teman-teman. Bintang ini tadi kan masuk ke dalam tuh. Pasti kembali lagi dong. Oh. Masa nggak ada kunci, coy? Kunci loh, kuncinya mana, kampret? Kok dibalik sini? Nggak ada juga. Oke. Selama sudah naik. Sana sudah, kita ke sini. Nggak ada apa-apa.
Kita ke sini juga nggak ada apa-apa. Dikunci. Oh. Ada yang kebuka teman-teman. Gak tau sih yang mana dibuka. Ada yang ngejar teman-teman. Kunci loh. Kayaknya setiap kuncinya ada yang ngejar teman-teman. Oke, kebuka. Let's. Oh my god. Bisa gak sih? Bodoh lah. Yang kebuka teman-teman. Kayak bintang teman-teman. Kita menemukan kunci yang kedua, teman-teman. Apakah kita naik ke tempat yang tadi? Ah! What the fuck? Go! Go! Climb! Oke, kita cari bulan sudah, bintang sudah, tinggal matahari, teman-teman. Kita cari itu apa ya tadi ya? Gede hitam loh. Bentar. Kayaknya di sini deh. Coba bentar. Kan tadi ada beberapa pintu yang nggak bisa dibuka tuh. Oh, bulan sudah kan? Matahari di bawah berarti. Kita harus ingat. Harus ingat pintu kita naik, teman-teman. Pintu yang ini, oke? Sebelum oke matahari, teman-teman. Oh my god. Oh, bisa kebuka. Merinding loh. Dikunci coy. Mana kuncinya? Ah. Masuk kita ke seberang. Jauh dong. Oke, ini jalan keluarnya. Sini lain. Kayaknya ke seberang teman-teman. Oh, gatal kaki. Nah, itu matahari loh. Bentar.
kita cek dulu satu persatu teman-teman. Oke, kayaknya turun teman-teman. Kayaknya di situ ada jalan turun. Kita lihat aja ntar. Oke, di sini kayaknya ada jalan turun. Kita lumai. Ngomong apa? Dia ngomong cuman di mana? Kuncinya anjir. Skip dulu ya teman-teman, gua bakalan skip biar videonya nggak terlalu panjang. Oke teman-teman, jadi tadi aku nelusuri beberapa jalan dari di depan sana, muter-muter dan akhirnya jalannya lewat sini teman-teman. Nah, lihat banyak patung teman-teman. Shit kan? Lah kali satpam lewat jalan kayak gini teman-teman. Oh my god, kita turun teman-teman. Kita turun teman-teman. Oke, nangis dia teman-teman. Aduh. Kok gua gugup ya? Sini kuncinya. Oke, nggak ada apa-apa teman-teman. Oke. Terima kasih. Oh my god. Tuh. Tuh dimana dong? Sini teman-teman. Sini teman-teman. Tarik kunci dong. Lewat mana dong? Oke, aku sudah lolos dari yang monster kedua tadi yang di matahari teman-teman. Jadi saya lagi sembunyi di dalam ruangan nih teman. Sebuah ruangan. Di sini terlihat ada foto Rama teman-teman, sama cewek, cuman kayaknya ngeblur, rusak gitu. Siapa ya teman-teman? Istrinya atau siapa? Oke, sini nggak bisa teman-teman. Nyebrang loh. My god, my god, itu dia teman-teman. Itu dia teman-teman. Jangan salah ambil jalan coy. Dikunci dong. Jalan apa? Nggak lewat situ, terus nggak lewat situ. Ini dia. Bodoh. Gimana dia? Mana pintunya? Cepetan. Lah, kunci dong. Kayaknya harus tetap lari deh kita nih teman-teman. Tetap disuruh lari teman-teman. Jangan berhenti. Kalau berhenti kayaknya kita bakal ketangkep.
Nah, buntu teman-teman. Ini juga buntu teman-teman. Itu musiknya nggak enak banget anjir. Aduh, jalannya di mana? Oh ini. Oke teman-teman. Kunci ketiga teman-teman. Kunci ketiga teman-teman. Oke, kunci ketiga teman-teman. Oke, kunci ketiga teman-teman. Sorry, Floyd. I'm so sorry. Oh, okay. Boss, can I borrow some money? Maybe. My daughter is sick. Oh, ada yang gerak, teman-teman. Floyd. Floyd. Siapa Floyd? Daddy, why are you so late? Oh, oke teman-teman. Jadi aku ngerti di sini teman-teman. Jadi kayaknya anak itu nuntunin si Rama ini teman-teman untuk tahu kenapa si anak kecil ini meninggal teman-teman. Dan orang tuanya nih datang pas saat ulang tahun anaknya itu teman-teman. Orang tuanya terlambat teman-teman. Pas ayahnya sudah datang teman-teman, anaknya sudah meninggal teman-teman. Dan anak itu adalah anak dari bosnya si Rama teman-teman. Oke, aku ngerti sekarang teman-teman. Oh, cukup sedih ya teman-teman. I'm here. I'm sorry. I was too late. I'm a bad father. Bentar nih, kayak apa sih? Floyd, I'm so sorry. This is all my fault. Oh, Floyd. Bentar, aku nggak paham deh. Itu anaknya siapa, coy? Anaknya si Rama apa anaknya si... Anak si bosnya? Aku dulu kalau teman-teman yang tahu, ceritanya tolong di komentar ya, teman-teman. Kita lihat, lama banget. Oke, game save teman-teman. Masih game save teman-teman. Kita kesini dulu teman-teman. Kita masih pakai Rama teman-teman. Oh my god. Kita kesana dulu ya. Kita kesana dulu ya. Bisa kebuka tuh. Oh, ada kunci teman-teman, ada kunci. Kita kesini teman-teman. Ini mau kayak apa sih? Oke, bisa kebuka teman-teman. What the hell is going on in this room? Oh, oh my god, game save. Oh. What the hell? Siapa nih teman-teman? Bentar-bentar, ini si Marissa. Huh? That's the corpse of that missing woman. Apa itu?
Wih, kelahi teman-teman. Bertarung teman-teman. Oke. Tusuk, tusuk, tusuk. Tusuk. Kill him. Kill. Die. Oke, mati lu anjir. Hah? Salah apa? Oh, benar teman-teman. Si Boon teman-teman. Oke, kayaknya kita pakai si Boon teman-teman. Kita pakai si Boon teman-teman. Find a way out, please. Oh, please. Oh, jadi kita cari jalan keluar dari tempat ini teman-teman. Oke. Okay. Kita cari dulu jalan keluar ya teman-teman. Oh, ini kayaknya tempat yang kemarin. Hello? Bentar. Hello? Hello? Aduh, coba. Ini jalan yang kemarin ya, teman-teman? Cacok, lima orang maskus. Bodoh. Ada yang ngejar, teman-teman. Ada yang ngajar teman-teman. Ada yang ngajar teman-teman. Ada yang ngajar teman-teman anjir. Gak tau apa yang ngajar teman-teman. Gak kelihatan teman-teman. Aduh, ini game horror nih. Paling benci namanya kejar-kejaran teman-teman. What the fuck? Yes, yeah. Aduh. Oke, jalan keluar teman-teman. Game safe, game safe. Oke, okay, game safe. Nice. Nice, game safe. Oke, ini di mana teman-teman? Oke, game safe. Banyak anunya lah teman-teman. Kayaknya semuanya kekunci deh. Kecuali di sini. Kunci juga. Oh, ini enggak apa. Oke. Gak bisa loh. Atau kita cari kertas yang lain kali ya. Kayaknya kita kesini deh. Iya kan. Nah. Apa itu teman-teman? Apa itu? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tengkorak jadi satu teman-teman. Apa maksudnya ini teman-teman? Oke, kebakar teman-teman. Terus, ambil pisau. Atau gimana? Udah kayaknya. Sip, kunci dong. Udah kebakar kan? Terus. Oke, aku cut dulu ya teman-teman. Saya cari jalan keluarnya dulu. Dikejar teman-teman. Dikejar. Enggak tahu dikejar apaan tuh. Anjir, dikejar kampret.
Cet, mama. Shit. Shit. Belok mana, belok mana, belok mana, belok mana. Ah, ah, what the? Oh, oh my god. Oh my god. Belok mana dong? Follow sini teman-teman. Oh, terguling-guling, jatuh dan terbangkit lagi. Jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, teman-teman. Jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, teman-teman. Oh, lewat sini, teman-teman. Oh, kayaknya masih dikejar, teman-teman. Tak bisa bangkit lagi, teman-teman. Go, go, run. Go, run. Go, 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 go. Lari, 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 lari. Mama, 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 mama. Apa itu? Apa itu? Capture 10 teman-teman. Nah, di capture 10 Rama dipukul oleh seseorang teman-teman. Bosnya teman-teman. Enggak tahu apa yang terjadi teman-teman. Dan si Marissa bangun teman-teman. Nah, nah, di belakang. Oh. Nah. Kebakar teman-teman. Oke, untuk capture 8 dan 9 ya. Jadi aku nggak tahu di sini teman-teman bahwa di capture 8 ini langsung ke capture 9 teman-teman. Aku juga nggak tahu atau aku salah klik pas saat bertemu sama si botak tadi teman. Jadi aku kan ketemu sama si botak nih di sekapolnya si botak. Jadi aku tuh langsung bunuh dia aja di situ teman-teman. Dan setelah itu gue langsung lanjut ke capture 9 teman-teman dan itu nggak ada pemberitahuannya. Biasanya kan ada pemberitahuan di pojok situ dari Steam bahwa capture 8 telah selesai teman-teman. Itu nggak ada pemberitahuannya teman-teman. Jadi untuk episode ini itu dari sudah capture 8 dan 9 nya teman-teman. Oke, dan ini capture 10 nya bakalan saya main besok teman-teman. Cuman untuk uploadnya gue kurang tahu, yang pasti gue bakal upload teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini, ada saran atau kritik atau teman-teman tahu cerita dari area ini, silahkan di komen ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu kegiatan aku di channel ini apa-apa aja teman-teman, teman-teman bisa klik subscribe di bawah itu ya teman-teman. Oke, bye-bye.